kalian ngapain malam-malam masih di sini? Iya, kita mau ujian susulan. Gak pernah ada dosen yang ngajar malam di sini. Ini hasil ujian kamu kemarin yang telah kamu jalankan. Ini gak ada kakinya. Udah aku bilang kan. Bapak aja kalau ngomong jangan sembarangan di sini, ini tempat kanker. Iya. Tadi ngomong begitu melulu, gue mau ngomong sembarangan kek. Sembarangan. Jangan, Re. Kalau kau mau normal lagi hidupmu, kau harus ikutin kemauan nenek ini. Saya mau kamu menikahi anak saya. Saya tidak mau. Mereka masih kuliah. Jangan paksa saya, Nek. Anakku. Yakin. Karena kamu selalu mencoba untuk mengerti aku. Oke. Kan ku arungi tujuh laut samudra. Kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang. Kau penjaga hati. Tak berdaya. Dari kelas sabar. So ganteng banget. Digodain sama dia. Lah, orang kita mah udah jadian gimana ya, jadian sih? Jadian kasih tahu sama dia. Dia tiap sore ngecer gelasan. Ternyata tempat layangan TW lu dagang. Enggak apa-apa, yang penting enggak ngegebet cewek-cewek aja lah. Iya kan? Yang penting aku setia. Kenapa? Gua kasih tahu lu ya. Ya. Lu itu. Lu taruh ini. Coba lu begini dah. Eh. Kenceng. Tuk, gitu. Tuh gua pernah ngeliat dah. Waktu gua ngadu tinju. Enggak, cuka lagi gini. Oh bukan ini nih, kayaknya nih. Gua pernah ngeliat nih. Bentar nih. Nah, Coba lu. Iya. Makanya gua pernah lihat di mana gitu. Makanya lu kalau latihan tinju pelan aja gitu. Pelan emang cepet tapi posisi gini. Lu jangan begini. Iya. Nah, kan mulut lu sendiri tuh. Kencang lu. Iya. Enggak dari sononya. Begitu lu jangan pada songong sama gua ya. Kenapa? Lu ngerasa anak pinter banget, Nyong. Ouch. Siapa paling pinter di sini kalau bukan? Lo. Lo. Lah, siapa Diki? Lo. Mau nanya? Lah iya. Lo kali. Gua di sini yang bakalan dapetin nilai paling tinggi. Paling tinggi lo. Lah iya. Kan lo ngerti banget nih pelajaran. Ya, gua mah huruf A aja gua enggak tahu bentuknya yang mana. Ya lah ngapain lu sombong? Ngapain lu sombong? Enggak usah sombong. Kita jurusan arsitek, Bro. Ya maksudnya kita kan sama-sama belum pinter, jangan belagu dong. Enggak, lu udah siap belum kalau ada ujian susulan nih dari Pak Andre? Lah, kalau gue udah siap-siap aja. Sudah siap. Tapi satu yang mungkin lu bakal belum siap.
kan Pak Andre itu dosen killer di sini. Kagak bakal dia gampang ngasih-ngasih nilai. Alah, lu ya aja takut. Gua sih yakin kok nilai gua pasti bakalan jauh lebih bagus daripada lu. Iya. Iya, gua yakin banget sih. Kayaknya hari ini gua bakal memberikan yang terbaik. Gua gak bakalan kena remes lagi. Hah? Loh, loh, bang. Bukannya abang gak ada episode 2? Kan itu ceritanya. Emang dia udah mau pulang. Iya, tadi tapi dipanggil Toto. Iya. Oke, syuting lagi. Iya. Itu tuh jadi pertanyaan. Kalian ngapain malam-malam masih di sini? Ada ujian bisulan. Susulan. Iya. Wow, Bang Oki. Ini kan. Ya banget ya Jamil. Aku dikasih, lucu banget nih. Ujung susulan. Hati-hati. Kencang, kencang banget hati-hati. Gak usah dihitung bang. Hati-hati, kencang banget. Iya kita mau ujian susulan. Gak pernah ada dosen yang ngajar malam di sini. Ujian susulan apa? Namanya juga ujian susulan bang. Tapi gak pernah malam. Biasanya? Paling malam itu jam 5, jam 6 udah paling malam. Kita dijadwalin sama dosennya jam segini. Iya, sama Pak Andre dijanjinnya jam sekarang. Saya nggak nengok jam lagi, itu memang belum jam 6 sih. Emang sore itu jamnya rusak, ngaco, bang. Ngaco. Gak pernah ada. Masa sih? Ah, abang. Beneran. Terus kalian tahu nggak, di sini tuh ada urban legend dosen yang nggak usah. Bapak enak ya, bapak enak ya. Sekali ya takut sama dia, langsung selain takut. Ya udah dapatnya gua mah udah. Lu udah enak, gua sama Mali, dah lu sama Mali. Emang apa sih pak, bapak? Di sini ada urban legend, ada dosen gaib gitu. Hah? Gaib? Dia sering muncul, tapi sebenarnya bukan dia. Bapak jangan nakut-nakutan. Nakut-nakutin. Bapak jangan nakut-nakutin kita. Kita mau belajar. Saya kan udah lama nih bersih-bersihin ini. Dari belum ada bangunan saya udah bersihin ini. Lu mau ngapain? Lu kan bangunan dibersihin. Ini tanah keluarga saya. Saya sebenarnya orang kaya. Low key aja kan jadi pemimpin. Ini daerah sini. Gak tahu aja, Glenn. Bang, kalau ini emang abang paham daerah ini sebelum jadi kelas dulunya apa, bang? Ini dulu? Iya. Wah, ini dulu tuh sawah. Dulu ini masih hutan belantara. Berarti serem dong? Terus dibeli gitu sama orang, terus dibangun kampus. Makanya masih banyak. Bicara ya? Gak boleh kayak gitu loh. Kalau ada orang tentu bahaya pula. Tahu. Kaget bener. Ih, cal bener ya lama-lama. Mau hujan? Enggak, Pak. Tanyaannya agak serem. Oh, ini saya malas nih ngelawak sama dia lama-lama. Hujan. Masuk hujan. Kirain kan di dalam kelas. Iya. Siapa tahu ada kilat masuk kelas. Pak, ya udah kan bener, Pak. Iya beneran, udah saya mau bersih. Serem dulu. Iya. Lagian Bapak kalau mau bersih-bersih di kelas lain, mau kelas 1 doang. Udah semua saya bersihin, tinggal kelas ini yang belum. Kelas lain berarti kosong, Bang. Kosong. Hah? Berarti cuma kelas ini doang? Hah? Bisa. Bang, siapa? Iya. Ini emang kenapa sampai terjadi banyak cerita serem di sini, Bang? Bang, tadi kan kata Abang serem. Tadi kan kata Abang serem. Gimana ceritanya? Enggak ada serem. Kayak ada bekas tempat pembunuhan gitu. Oke. Jadi dikubur-kubur banyak bekas-bekas. Iya berarti pemakaman. Ini kali. Pemakaman mah serem. Iya. Duduk semua duduk. Udah lah bang ya. Kita ngampus dulu. Jangan ada yang ketawa ya, saya mau serius pak. Bentar pak, saya mau ngomong bentar pak. Iya pak. Ini kan kita semua siswa udah pada ngumpul nih pak. Gimana? Kagetin.
Udah tahu saya punya penyakit ambeien. Nah, orang kaget mah penyakit jantung gua, masa ambeien. Ya, penyakit saya ambeien. Saya akan membagikan nilai-nilai ujian yang kamu sudah laksanakan tadi malam. Lenny. Iya. Ya. Hasil hasil ujian kamu. Hasil ujian kamu kemarin yang telah kamu jalankan. Bisa banget. Bisa banget. Nilai kamu 85, kita selalu bersama. Lulus, kamu lulus. Oke, iya. Pulang, ya, duduk dulu ya nanti ya. Lenny. Lanjutnya, Inyong. Saya, Pak. Sudah, Pak. Jatuhin dong, Pak. Nah, kamu bagus ini. Berapa, Pak? 7:30. Lah, 7:30 mah isa, Pak. Yang lainnya tidak lulus. Saya enggak lulus, Pak. Kami juga. Kami bertiga tidak lulus. Oke. Okay. Ya, Pak. Coba kamu nyanyi. Terlalu. Sambil ngelap kaca. Udah ku bilang, hapus air mata, cintaku hilang. Ini inilah sembarangan aja memang. Lenny, sini. Aku minta nomor kamu dong. Buat kirimin ini datanya. Kosong. Isi. Jangan terlalu nempel kali ya. Ininya. Dia mah aneh, dia yang mancing, kagak mau kepancing. Nah, nomornya. Oh, nomornya. 08. 78. Kapan kita jalan-jalan. Pak, ini yang lulus gimana? Udah boleh pulang. Itu tekniknya. Untuk yang tidak lulus, saya akan adakan ujian susulan. Lah, lagi ini aja ujian susulan, Pak. Gak bisa, ini karena kalian tidak pernah belajar. Seperti ini jadinya. Terus kapan ujiannya, Pak? Ujiannya kapan, Pak? Hari ini juga. Saya tidak mau, saya tidak punya waktu lagi. Soalnya besok saya gak kemana-mana. Jadi saya... Berarti Bapak di sini. Harus hari ini. Berarti saya udah boleh pulang. Kamu boleh pulang. Sama Lenny. Ronsen boleh pulang. Lenny juga. Lenny bareng saya nanti. Apa-apa juga. Ini soalnya kan ada ujian. Ini. Ya. Joki ya? Joki mau 3-in-1. Ayo Lenny, udah pulang. Ya. Dadah Wendy, belajar yang benar. Oh, ujian ini tuh kalau jawab, Pak. Tidak bisa sekarang, saya bagikan ini. Langsung kamu. Sekarang sudah larut, Pak. Ini, Pak. Pak. Sudah larut. Larut? Iya. Emangnya kelapa? Larut. Larut. Kamu juga ikut ujian. Apa? Ya, saya bersihin kelas. Bersihin kelas. Ngapain biar dia punya pendidikan juga. Ya, tapi nggak langsung begitu. Sampai ada stepnya, Pak. Pak, saya kan nggak pernah belajar. Di sekolah punya siapa? Iya. Siapa? Apa, Pak? Ya punya yang punya. Udah. Nah. Aku ada perasaan nggak enak tentang dosen ini. Iya. Merinding, aku dari tadi merinding. Kalian gak percaya, gak pernah ada dosen jam segini datang ke kampus. Bener, makanya. Kata Bapak, iya. Siapa tahu kelas karyawan? Bentar. Salah. Salah. Ini gak ada kakinya. Bang. Bang. Udah ku bilang kan. Inilah kesempatanku cabut. Hah, Wendy, tidak lihat nih. Tuh, ada SMS dari Bapak dosen. Saya berhalangan hadir hari ini. Pak Andre berhalangan hadir hari ini. Karena bentrok sama kelas yang lain. Dia nggak bisa hadir. Berarti... Iya. Yang ini siapa? Schedule nggak sih, Bapak? Berarti ini siapa, Wendy? Mida ini siapa? Pak Andre, saya izin ke toilet sebentar ya, mau... Ikut dong, ikut. I wanna be so bad, jadi saya duluan ya, Pak. Oh gitu? Ya. Iya, Pak. Mau kemana?
Udah malam, Pak. Udah malam, Pak, udah tahu. Kalau Bapak tidak hadir hari ini berhalangan karena bentrok. Iya, Bapak mata kuliahnya. Diki. Oh, iya. Itu aku yang bingung tuh, yang itu tuh gimana penjelasannya? Lihat jamnya, Pak. Tidak mungkin. Apa bentar. Penjelasan Bapak? Apa penjelasan Bapak? Penjelasan Bapak. Apa penjelasan Bapak? Apa penjelasan Bapak? Apa penjelasan Bapak? Tidak mungkin seperti itu. Bapak. Bapak ada di Bapak ada di kelas. Jadi kan tadi kita tuh mau ujian susulan gara-gara kita remedial. Tapi ternyata yang datang itu bukan Pak Andre, Bu. Tadi kan kita dibilang ujian sama Pak Andre. Hmm. Terus pas mau mulai, kertas soal saya jatuh. Terus pas saya lihat, Pak Andre. Kenapa Pak Andre? Gak punya motor, Bu. Gak ada kakinya, Bu. Gak ada kakinya. Iya, Bu, gak ada kakinya. Ah, gak percaya. Bener. Saya kan udah sering. Dua kali, Bu. Udah, gak apa-apa. Ini kalian gak apa-apa, kalian gak apa-apa. Alasan aja kali gak mau ikut susulan. Hmm. Makanya ngarang-ngarang cerita kayak gitu. Kita kebiasaan. Dikasih tahu sama Bang Oki. Iya, sama Bang Oki loh. Oke. Kenapa kebiasaan? Pak. Kayaknya dia yang gaib deh. Iya. Bang Septian, ini kan... Bang Tomim. Nih, Diki. Kamu juga kok belum pulang sih? Iya, Bu. Beneran. Kemarin kita lagi ngadain remet ya. Itu ada kejanggalan, Bu. Ibu lihat aja tuh, ada SMS saya. Mohon maaf, ada kelas yang bentrok. Jadi berhalangan untuk hadir. Nah. Ya wajar dong. Ya, tapi pandrinya ada. Kakinya, Bu. Tanya Wendy, kakinya. Ajar kakinya, kita. Bu. Ya Allah, busik banget, Bu. Oh, dari kemarin lu ya, gue perhatiin lu ya. Maaf. Udah kalian jangan. Kakinya gak kelihatan, Bu. Gak kelihatan, Bu. Gak mungkin. Kalian pulang aja. Jangan cerita yang aneh-aneh, yang ngarang-ngarang. Nih, nah, ada Bang saya. Oki. Bang Oki. Bang Oki. Ceritain dong yang Malin Kundang gimana sih? Ini dari tadi, dari kemarin ini. Yang kemarin kita ujian. Tehku enak. Biar aja kan capek deh gitu. Nah. Aja. Itu terus dia biar capek. Bu, mabuk. Saya minum. Mabuk saya minum. Iya, Bu, saya enggak. Orang kok ada kesadarannya Bu dia, Bu. Tadi biasa aja, Bu. Terlalu berlebihan ya. Anak-anak enggak percaya, Bu. Saya bilang, "Bu, di sini tuh ada dosen gaib gitu, Bu." Dia tuh tadi udah bilang sebenarnya dia enggak datang kan? Dia enggak datang, berhalangan hadir. Beneran dia datang. Karena jamnya bentrok, Bu. Gelagatnya enggak seperti dosen yang lainnya, Bu. Iya. Pak Andre kan enggak pernah datang malam-malam, Bu. Hah? Tadi saya ketemu Pak Andre. Ya udah saya panggil aja Pak Andre deh ke ruangan. Ketemu Pak Andre. Ih, jangan, Bu. Jangan, Bu. Ibu, jangan, Bu. Jangan, Bu. Jangan itu jangan, Bu. Sumpah, jangan, Bu. Bu, jangan, Bu. Bu, kan, Bu. Takut. Jangan, Bu. Apa sih? Bu, jangan. Bu, aduh. Halo, Pak Andre. Iya, ini anak-anak murid ada di sini nih, mahasiswa-mahasiswanya. Bu, jangan, Bu. Enggak tahu mau ngomong sama kamu nih. Enggak tahu pada ngarang-ngarang aja nih. Ya. Aduh, Bu, jangan. Oke. Itu bukan kira ke sini ya. Kenapa kalian tiba-tiba pulang dari kampus tadi? Ini masih di kampus, Pak. Nah, tadi pas ujian kenapa kalian pulang? Kita ngelihat kamu lempar saya pakai tas itu, hampir kayak tadi kita nggak ngelihat kaki Bapak, Pak. Ini nggak kenapa-napa, kalian ini apa sih? Kita melihat mata kali buta lo.
Bentar kali mata lu. Masa gua gak ada kakinya? Tapi di kelas tadi waktu saya jatuhin soal, terus saya ngeliat bapak gak ada kakinya di bawah meja. Gak mungkin, ini kaki saya ada. Ya penjelasannya gimana pak? Kan saya tanya. Udah, apa tadi? Dia kakinya lagi sakit. Ya. Kakinya lagi saat ini, bapak kakinya sakit. Tanya. Selesain dulu masalah kaki, baru ngebahas masalah itu. Kaki saya ada, saya menaikkan kaki ke kursi. Oh, lagi santai, chill gitu. Waktu. Kamu ngecek kakinya waktu Pak Dosen sedang apa kamu? Duduk. Terus kamu ngelihatnya pas lagi di bawah, mana? Saya ngelihat ngolong begini. Kehalang ada meja enggak? Iya, ya, ada meja. Tapi iya. Masuk akal kalau dinaikin. Iya, dinaikin. Kakinya. Sebentar. Mana lagunya? Saya bilang kamu nyanyi, lagunya mana? Saya udah nyanyi tadi, Pak. Belum. Lagu apa, Pak? Dia apa? Lagu kamu apa? Sendiri dong. Lagu saya sendiri ya? Iya, ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri dong. Bersih-bersih kesukaanku, bersih-bersih. Bersih-bersih kesukaanku, bersih-bersih. Cukup. Bapak nyesel. Bapak nyesel sendiri kan? Yang penting dia. Cari ya. Ternyata setelah aku dengar suaramu, kau itu Hesti dibotakin. Kita kalau nyanyi lagu-lagu orang lain emang kita sering arrangement sendiri. Iya, coba duet. Coba. Dari situ nih rapnya. Kamu masuk. Bersih-bersih. Bersih-bersih kesukaanku, bersih-bersih. Bersih-bersih kesukaanku, bersih-bersih. Kasih refnya. Ini maaf nih ya, setelah gue denger yang satu off beat, yang satu off mio nih. Mio. Palas. Yang satu palas. Denger dulu, beres kan. Apa beres? Ujian kalian mana? Wah, Bu, tapi ada yang lebih parah, Bu. Ada bukti chatnya Bapak. Kalau Bapak tidak hadir hari ini, berhalangan karena bentrok. Iya, Bapak gini mata kuliahnya. Diki. Iya. Itu aku yang bingung tuh, yang itu tuh gimana penjelasannya? Lihat jamnya, Pak. Tidak mungkin. Apa bentar. Penjelasan Bapak? Apa penjelasan Bapak? Apa penjelasan bapak? Tidak mungkin seperti itu. Bapak ada di kelas, iya. Tapi chatnya bilangnya bapak nggak hadir. Itu maksudnya apa, Pak? Itu perasaan kalian saja. Bacanya apa? Maaf, saya berhalangan hadir karena bentrok mata kuliah. Itu siapa yang nulis? Bapak. Dari bapak. Tulisan saya tuh jelek, nggak mungkin sebagus itu. Pak, ini nomor bapak. Bapak. Apa alasannya, Pak? Hah? Apa alasannya, Pak? Salah kirim. Betul. Ini warga sini. Saya nggak tahu, ya, Pak. Bapak-bapak warga sini, Pak. Iya. Nyanyi dong. Kita datengin untuk KKN. Ya, betul. Teman-teman. Gimana? Gue udah mulai mager nih, udah mulai gak enak banget rasanya. Kenapa emang? Gak biasa gue ke tempat-tempat kayak gini. Gak usah kayak gitu. Better lu jaga omongan lu di sini. Benar. Kenapa? Gue mesti jaga, emang gue satram. Bukan dong. Kita harus hormatin karena ini kan tempat asing. Mana tempat penginapan? Gue udah capek, gue butuh hotel bintang 5. Mana ada desa kayak begini hotel yang bagus?
Ya namanya juga KKN. Iya namanya juga di desa, gak mungkin ada hotel bintang 5 lah. Gue tuh ngiri sama tim KKN yang lain. Mereka semua enak banget. Dimasakin. Iya. Rumah tinggalnya bagus. Kita kayak begini. Ya. Kita kan kuliah kerja nyata ini KKN. Bener. Kita harus datang terjun langsung ke desanya. Betul. Tapi beda-beda. Udah deh. Tapi kan pesan dosen, kita gak boleh kurang ajar di sini. Hmm. Jaga perilakunya. Jaga etika. Kita harus menjaga lu etika. Lu suka kurang ajar sih Andre. Di sini tuh banyak hal-hal. Atur deh urusan etika. Di sini tuh ada urban legend yang membahayakan. Di sini tuh apa ya? Banyak anak-anak yang pernah pada kesurupan. Kesurupan? Ngelihat hal-hal aneh, hal-hal angker. Ini Pak. Pak. Nah ini. Main. Halo. Pak. Si Ajudan. Ajudan, iya. Mohon maaf, Pak. Kenalin saya Lura di sini. Pak Lura di sini? Saya. Ya. Saya baru lihat loh, ini bapak jenggotnya begini, nyambung kepala ya. Mohon maaf pak, ini bukan aneh bukan apa. Siapa ini pak? Emang kan ini lagi musimnya nanam rambut. Ya. Transplant? Iya, transplant. Saya bilang pak, kalau udah habis nanam rambut tidur, main hujanan jatuh pada kawan. Gagal berarti transplant. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting saya ngerasain punya rambut. Iya. Gimana nih, ini pak dosen ya? Bukan. Sesuai juga pak. Tahu dulu rambut. Ini mahasiswa juga. Mahasiswa dong. Iya. Buat dosen. Ini yang pada mau KKN sini. Iya betul pak. Ya, betul. Udah pada tahu belum peraturannya? Bagaimana pak? Kita ini mau kuliah kerja nyambi. Nyata. Tapi kita nyambi sama KKN nyambi. KKN kuliah kerja nyopet. KKN kuliah kerja nyata. Iya ya, betul. Oke. Tapi sebelum kalian pada KKN di sini, ya harus tahu peraturannya pak. Benar peraturan. Peraturan apa pak? Pak saya bukan sombong. Hotel Hilman punya saya pak. Iya pak. Oh iya. Iya. Dia orang kaya pak. Kaya saya. Iya. Susah pak. Ya maaf. Pokoknya kan udah ada rumah warga yang kita siapkan. Benar. Itu hotel Hilman yang di Jakarta itu iya, punya kamu. Saya itu. Oh. Sekarang kamu yang megang. Aku yang megang. Berapa lantai? 34. Keren, lobinya di lantai berapa? Di lantai 32. Pokoknya Pantes kalau lobinya di 32 mah orang pulang di, emang ke sono mah bukan pengen hiburan, nyari muntah, Pak. Harusnya di bawah lobinya, Pak. Saya bukan beda. Oh iya. Mungkin bisa ini loh. Bawah ke bawah. Tebing. Oh, iya. Ada. Ada hotel. Baik. Pantes ya, gue mau nyayur di rumah sardennya lu comot. Buat umpan. Buat umpan? Hah? Siapa dia pak? Bapak siapa? Saya warga sini. Wah, bapak gak kenal. Jangan bohong kamu, saya gak tahu ada warga kamu. Ini warga sini. Saya gak tahu. Iya pak. Pak, bapak warga sini pak? Iya. Nyanyi dong. Pak, maaf ya, di sini nggak boleh ngomong macem-macem. Kalian di mana kaki berpijak di situ langit dijunjung. Benar. Jadi kalian harus langit pak. Di mana kaki berpijak di situ langit dijunjung. Ini saya kaki nih, pijak nih. Mana? Nah, peraturan ini. Saya lagi ngomong pak. Harus ditaati oleh kalian sebagai pendatang. Palurang peraturan pertama, dilarang keluar rumah di atas jam 7 malam. Ya, betul. Kenapa, Pak? Alasannya kenapa? Alasannya takut jatuh, Pak. Kok takut jatuh? Nah, itu tadi. Bentar. Pertanyaannya? Ini orang kenapa sih, Pak? Mau mancing di mana? Di mana ada kolamnya di sini? Mancing kucing. Kucing saya udah 2 hari enggak pulang, Pak. Mancing kucing saya udah 2 hari nggak pulang. Ya gerak dong, cari namanya. Ada namanya nggak? Ada. Siapa? Tono. Itu asisten saya. Pokok jangan ngedek ya, saya ini punya Hotel Hilman pak. Iya. Berapa lantai? 15. Tower 3. Oke. Iya pak. Yang pertama dilarang keluar. Jam 7 malam. Di atas jam 7 malam. Jam 7 malam. Alasannya adalah takut jatuh. Oh takut jatuh gimana? Lah itu di atas.
Yo. Di atas jam 7. Di atas jam 7. Di atas jam 7, bukan di atas rumah. Nah ini di atas rumahnya udah ngeri, Pak. Apalagi di atas jam-jam semana sih, Pak? Bukan dia. Iya, benar. Benar dia, Pak. Bapak salah. Bapak salah, Pak. Tuh. Bapak salah. Bapak bilang dia omongannya benar? Benar. Enggak bos, enggak arti sama pemikirannya. Sekarang lagi cari apa, Pak? Loh, abang siapa? Saya. Iya, ini yang tadi. Warga ya? Bapak, bukan. Hah? Saya belum ada ke sini, baru ini. Yang tadi yang mancing itu bukan? Hah? Bukan. Mancing? Hah? Iya, nyari mancing. Iya. Bawa ikan ya? Iya. Iya. Adik saya. Oh, adik. Coba nyanyi. Saya udah 2 hari nyari adik saya nggak ketemu. Loh, adiknya nyari kucing. Nyari kucing. Kucing keluarga saya juga udah 2 hari nggak ketemu. Lah iya itu dia nyari adiknya. Lagi nyari adiknya bener. Tadi kemari. Buset. Pak. Ini bukan. Kalau nyari nih. Lu dicari sama adik. Abangnya tadi ke sono. Tadi abang lu kemari nyariin. Ah, abang lu nyariin tadi. Di mana pegangin sini. Cari sama. Jangan masuk lagi, ntar abang lu kemari lagi nyariin. Iya. Bang. 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 Nah ini nih. Ketemu nih. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kenapa Pak? Jadi belakang kain diambil terus ngambil. Oh, gini orang warga. Pak, lanjutin Pak peraturannya, Pak. Yang kedua. Yang kedua apa, Pak? Dilarang bergosip. Betul. Gosip. Dilarang mahasiswa yang KKN di sini bergosip. Yang ketiga dilarang mandi malam-malam. Benar. Sama satu lagi. Satu lagi, Pak. Hati-hati dengan sosok nenek-nenek yang suka keluar malam-malam. Nah, benar. Dan membawa gayung. Bener. Ini galon tuh berarti. Gayung. Gayung. Lu dia gak boleh bawa galon. Gayung. Lah emang gak boleh gak bawa galon dia? Keberatan Pak, nenek-nenek bawa galon. Kan udah penjelasannya gayung Mas dari awal. Nah sekarang dia kalau mau bawa galon emang gak boleh? Boleh. Emang, udah. Gue mau bilang dia nenek kompor kek. Kalau ngomong jangan sembarangan di sini, ini tempat kanker. Iya, jangan sembarangan. Begitu melulu gue mau ngomong yaudah. Sembarangan kek. Sembarangan. Bukan ini. Jangan deh, bahaya. Bahaya. Ini lo kenapa-napa tuh kayak punya Hotel Hilman. Iya. Iya tahu. Berapa lantai, Mar? Hah? Berapa lantai? Digusur tadi. Ya udah, kalian istirahat ya. Ya, ini rumahnya. Hati-hati. Pak, tolong jangan, saya, kamar saya yang bagus dong. Saya gak mau yang biasa-biasa loh, aja. Emang di rumah warga seadanya, Mas. Orang-orang miskin semua ya di sini. Andre, jaga ucapanmu. Iyalah. Lidah, bilangin lidah. Nasihatin lidah. Mas, kalau lo kenapa-napa kita ngomong sekali ngot. Lagi. Miskin semua di sini. Mas, jaga PRJ ya, Mas. Dia yang copet ya, Pak. Jaga omongannya. Jaga PRJ ya. Jaga mulutnya ya. Gua mahasiswa suruh jaga PRJ. Ya gak apa-apa. Ya kali. Lumayan, 9. Yaudah. Ya pada selamat ya. Jangan macam-macam ya. Semuanya. Ya, kita aku ingin bicara dengan Andri. Ya, boleh. Apa sih itu? Eh, sebenarnya Lida ada hati dengan lu. Dia. Lu mau ngomong sekarang? Dia menyembunyikannya perasaan selama ini kepadamu. Pantesan dia kalau gua lirik dia suka gitu. Dia pernah itu gimana? Sekarang apa jangan bergosip loh, tadi udah dikasih tahu. Bergosip itu sarang. Bukan. Lidah. Aku ingin mengatakan sesuatu sama kamu. Itu yang punya Hotel Hilman. Tapi sebenarnya aku tahu kamu yang punya Hotel Hilman selama ini. Tapi karena waktu kamu udah digusur, jadi aku mau sama dia aja. Kok kamu secepat itu? Apaan? Ya ini. Ini gara-gara perbuatan kamu, Andre. Kalian melanggar peraturan ya?
Enggak. Nek, maaf Nek. Mau dibantuin? Nenek. Nenek jam segini mau ngapain? Ini tuh udah terlalu larut malam. Nanti mau ini apa, bersihin tikar. Nenek pengen ke Mekarsari, makanya nenek mau. PTMI aja lah, Nek. Udah kita tinggalin aja nenek ini. Jangan apa sih kita pikirin? Kamu melanggar peraturan. Melanggar kan? Apa? Kamu bergosip dan juga berbuat sompral. Akan ada hukumannya. Alah, banyak ngomong kamu ya. Kamu bergunjing. Bergunjing itu sarang dosa. Berbuat dosa itu sarang dosa. Berbuat orang itu sarang dosa. Itu sarang dosa. Dosa, dosa. Dosa, dosa, dosa. Dosa, dosa, dosa. Kalau kita berdosa, kita akan masuk neraka. Andre, sepertinya benar apa yang dikatakan oleh Pak Kades tadi. Andre, jangan mengganggu nenek itu. Kan ngisengin, gua ngiseng. Ngisengin, ngisengin. Ini orang ngiseng nih. Nek. Hah? Mana? Ajak, 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 ajak. Sabar. Andre, kamu. Andre. Hei, anak muda. Lida. Cuci tikar saya. Dia kesurupan, Lida. Dia kesurupan, Lida. Lihat, tuh, lihat. Enggak ada airnya. Enggak ada airnya. Dia lupa ingatan. Coba kamu tanya. Berapa lantai Hotel Hillman waktu pertama kali disebutin? Dua. Fix. Dia kesurupan. Mandi, mandi. Kamu mandi sekarang di situ, di bilik. Mandi. Tanya, mandi. Tambah-tambahan, tambah-tambahan berapa? Mandi, mandi. Hahaha, nurut. Assalamualaikum. Itu di Beras Tagih lagi ada keributan besar. Orang Karu ribut sama orang Jawa. Oh, iya. Gak usah dijelasin. Gak usah berasin, gak usah berasin. Gara-gara. Gak usah informasi beneran. Gara-gara. Beras Tagih mau di rumah jadi beras kencur. Antara kita itu kerasukan sama nenek gayung itu, Pak. Saya melihat kalau misalkan ini ada urusannya pasti dengan nenek berambut putih panjang. Iya, benar. Betul, betul, betul sekali, betul. Terus, Pak. Kan saya udah bilang. Bapak hebat, Bapak bisa melihatnya itu, Pak. Ini TV enggak nyala. Bukan. Maksudnya, Bapak, kejadian saya kok Bapak bisa tahu? Ini harus ada ritual. Ritual, Nyong. Ritual pembersihan, Pak. Wah. Ini memang kudu diusir ya, Pak. Siapin bunga. Iya, iya, Pak. Bunga Mair. Pak, mohon maaf, Pak. Saya boleh tanya jujur. Saya kan udah ngomong berkali-kali. Saya udah. Cuma bunga yang saya bawa. Nih, lihat, Pak. Oh. Duduk, Pak. Kenapa lagi dia? Bah, duduk, Pak. Duduk, Pak. Maaf, Mak. Duduk, Pak. Macam mana nak ke kalian? Tuh, biasanya kan dukun Jawa. Tuh, ini memang beda. Ini dukun Batak. Ah, ada rokok kelen. Udah ada asbak. Bukan asbak, Mbak. Ini mau buat menyan. Ini namanya Ajis Toba ini. Ajis Toba. Gagak. Mbak, Bapak siapa ya? Ini kalau di biasanya kan orang manggil Mbah. Iya. Kalau ini Opung. Opung. Pung. Panggil aja. Oh, oh, oh. Ormas, ormas, ormas. Ormas. Opung, opung, opung. Kamu warga saya? Macam mana, Bapak?
keluarga aku kan ada tinggal di sini. Ya. Nah, tapi ini jatuhnya bukan gagap, cegukan. Iya. Kan ya, Pak. Pakai kertas di pala. Tempelin di pala. Nah. Dah, kan saya ada keluarga saya. Nah. Itu. Iya, baru lancar. Ada anak aku dua orang. Satu lagi nyari kucingnya. Satu lagi nyari si adeknya. Oh, ini bapaknya, Pak. Oh, ini bapak dari bapak anak yang kemarin saya ketemu. Oh. Itu bapak anaknya emang lagi nyari kucing bawa-bawa pancingan ya? Iya. Pancing kucing. Hilang kucingnya. Nah, yang satu lagi bawa-bawa kantong plastik. Iya, benar. Adiknya yang nyari adiknya kucing. Oh. Nah, kalau bapak nyari siapa? Nyari anak-anak itu. Oh, bapak nyari juga. Makanya. Ah, tapi aku tahu tujuan kalian datang ke sini. Ya. Setahu saya yang namanya genetik itu, ya, ya, keturunan Pak. Itu memang mirip. Tapi enggak plek ketuplek ya. Ini bapak mirip. Enggak. Mirip sekali. Memang lagi DNA. Keluarga kami kayak begini, mirip semua. Tapi aku tahu tujuan kalian kesini. Iya, Pak. Kalian pasti mengalami hal-hal mistis, kan? Betul. Hal-hal gaib, Bapak. Hal-hal gaib, kan? Iya, iya. Ada jumpa perempuan, kan? Iya. Ah, pakai ludahku aja. Ini gara-gara berhubungan dengan nenek yang pakai gayung itu. Iya. Si Andre itu mengganggu nenek gayung itu, Pak. Menginjak kakinya, Pak. Jadinya dia. Tadinya saya mau ritual, tapi udah ada abang, tolonglah bantuin, Bang. Iya. Mana makan abang? Opung. Opung. Setahu saya ya, dukun mah begini di aur-aur. Bukan ngobok-ngobok nyuci tanganmu makan. Kita tengoklah dulu ya. Iya dah. Dukun abis ngobok nyari nasi. Capek nyari anak. Orang kalau mau sabaran dikit kan ya. Iya. Ikan guraminya dulu biasanya. Bukan sabaran. Gerame kipas. Iya, baru kobokan aja dari kobok. Punya hotel Hilman kawan kalian. Wah. Lantainya berapa? Berubah-rubah. Bener. Kadang 27, kadang 15, kadang 13. Nah, kok tahu ya? Betul, Pak. Kurang ngajar dia ini sama nenek itu. Oh. Iya, Pak. Betul. Si Andre itu dia mengganggu nenek gayung itu, Pak. Terus gimana, Pung, ini? Ini suruh kawan kalian itu minta maaf, pokoknya. Minta maaf? Bagaimana caranya? Nah, nenek itu bakal marah terus. Kalau dia nggak minta maaf di sini. Bisa disembuhkan nggak, Pak, teman-teman? Bisa. Pak? Bawa ke sini deh. Nah, ini dia nih, Pung. Mana, Pung? Ini dia nih, orangnya nih. Ngerti apa kalau dibilangin? Usah. Duduk kau. Eh. Pak Kades. Pak Lurah ini. Ini kan lagi ada masalah. Ah, udah mana santai aja di situ dia. Santai. Ada tamu ke kerukun kan. Santai benar nonton. Ada tamu ke nonton tinju. Mana nonton tinju? Ini Pak Lurah. Pak Lurah, ini teman saya yang saya bilang tadi. Mas Andre. Dia sudah tidak sadarkan diri, Pak. Dia tidak lupa. Mas Andre. Mas di sini, Mas. Namanya Mas. Mas ini, Mas. Mau makan malam? Mau. Nah, cepat dia. Ya kalau kayak gini. Orang kesurupan apa? Kalau melihat dari track rekornya, kesombongannya. Hah, udah pas dia kayak gini memang. Lihat. Lihat apa kamu? Apa itu? Apa? Tangan. Tangan. Tangan sendiri yang dilihat. Tangan sendiri. Ibu kota Jawa Barat, Singapura. Jauh. Halo, ibu kota Sumatera Selatan, Sentul. Sekali lagi saya tanya. Yang benar. Ibu kota Sulawesi Selatan, Ciputra. Ya ada masalah dia. Ya kan, Pak. Ada masalah. Makin parah kawan kalian ini. Ya kan? Terus harus gimana, Pung? Makanan khas Palembang. Blastagi.
Itu daerah. Itu daerah. Kalau yang tadi masih benar. Dia pikir berasnya. Beras. Dipikir makanan. Tak tahu itu di beras tagi lagi ada keributan besar. Orang Karo ribut sama orang Jawa. Oh, iya. Gak usah dijelasin. Gak usah berasin, gak usah. Gara-gara. Gak usah informasi beneran. Gara-gara. Beras tagi mau di rumah jadi beras kencur. Maaf ya. Kali lagi, Pak. Sekali lagi saya tanya ya. Niat apa? Apa? Ada apa itu? Tangan. Dia ini masih bisa disembuhkan. Gimana caranya, Pung? Tapi ada syaratnya. Wah, niat apa nih? Apa itu? Mas Andre. Potongin dong. Black Forest. Bukan. Tipi. Ya kan, Pak? Ini udah seperti hilang kesadarannya, Pak. Oke, awalnya dia pinter, Pak. Saya tes sekali lagi ya. Sekali lagi, Pak. 3 ditambah 7. PES 2. Pak Ares. Ini semakin parah ini. Gimana, Bang, harus nyelesain masalah ini? Ya. Kupanggil aja kalau nggak nenek itu ya. Boleh, Pak. Nek. Kita harus komunikasi sama nenek. Ke puncak gunung. Nek. Mas Andre. Lihat. Mas Andre. Jangan aku sini ya, Pak. Dia takut, jangan, Pak. Jangan. Jangan. Saya trauma, jangan. Dia takut. Pak, saya takut, jangan. Dia takut, jangan. Orang kan takut sama setan. Jangan, dia takut. Sudah normal? Normal sudah? Sadar. Dia akan terus-terus begini kalau tidak memenuhi syarat dari saya. Aku di mana? Syarat apa? Nanya, kamu lupa? Ini lagi di kampung tempat kau KKN. 3 tambah 7. Rendang. Masih, berarti. Masih. Ternyata emang. Masih. Dia ternyata bukan. Emang gak ada isinya. Boleh saya bicara? Boleh. Pak, sini, Pak. Apa? 3 hari yang lalu, Jumat, Ijo 4. Berarti masih kacau, Pak. Bukan, masalahnya kan kalau mobil warna coklat jam 2 gimana? Iya, itu dia. Bangke sapu-sapu kan juga cium siku-siku. Iya. Iya kan? Makanya, kepala kakak pergi sekolah. Mana? Hei, kalau kau mau normal lagi hidupmu, kau harus ikutin kemauan nenek ini. Saya mau kamu menikahi anak saya. Tidak mau. Nek, jangan, Nek. Saya tidak mau. Mereka masih kuliah. Kalau kau tidak mau menurutin, kau bakal lupa ingatan terus. Jangan paksa saya, Nek. Anakku. Saya tidak mau menikah karena saya masih ingin kuliah. Anakku, kamu menolaknya. Kamu benar-benar menolaknya? Yakin? Ya, kan. Saya belum selesai. Iya, nolak tapi. Saya tidak mau kalau tidak buru-buru. Jadi mau segera? Mau segera. Mau? Mau. Ini memang anakku. Kamu akan menikahi dengan anakku. Iya. Anakku, panggil adekmu sekarang juga. Siap, Ibu. Nah. Udah mau ya? Pokoknya cakep, apalagi adeknya. Iya. Yang mana yang mau dikawinin sama saya? Adeknya. Bukan dia tadi? Bukan, anak nenek ini ada 2. Tapi kan yang penting udah oke. Anak nenek ini ada 2. Udah mau. Ini baru nih. Gimana?
Disapet bunga. Kebetulan udah pada kumpul semua, lebih baik pernikahan ini langsung kita lakukan. Coba Andre, pegang tangannya. Coba dong. Pegang tangannya. Cie, Andre beli Tamiya.